Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film thriller Jalan Cerita Yang Unik. Seperti yang kita tahu, industri perfilman di seluruh dunia memiliki berbagai jenis genre yang menarik. Salah satunya ada film dengan genre thriller, psikologi, horor dan misteri yang juga banyak diminati oleh pecinta film. Film dengan genre tersebut banyak diminati karena menyuguhkan cerita yang cenderung tidak mudah ditebak serta menegangkan. Dari sekian banyaknya film thriller, berikut kami tampilkan 10 rekomendasi di antaranya. Satu Old 2021. Rekomendasi film thriller urutan pertama ada film berjudul Old karya M. Night Shyamalan. Film ini mengisahkan tentang satu keluarga yang tengah berlibur di pantai terpencil namun diketahui pantai itu membuat mereka menua dengan cepat. Mereka pun panik ketika menyadari bahwa hidup mereka tinggal tersisa satu hari. Death on the Nile, 2022. Film thriller selanjutnya ada film berjudul Death on the Nile yang baru saja rilis beberapa waktu lalu. Film yang dibintangi oleh Gal Gadot ini diangkat dari sebuah novel tahun 1973 berjudul sama karangan Agatha Christie. Filmnya sendiri menceritakan pembunuhan di sebuah kapal pesiar mewah yang sedang berlayar di Sungai Nil. Tiga Joker, 2019. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ikonik ini? Joker selama ini dikenal sebagai psikopat berbahaya yang menjadi musuh dari Batman. Namun filmnya ini tidak ada sangkut pautnya dengan Batman, melainkan menceritakan latar belakang terbentuknya karakter Joker. Gone Girl, 2014. Rekomendasi film thriller satu ini berfokus pada kisah rumah tangga Nicky Dune, Ben Affleck, dan istrinya Amy Dune, Rosamund Pike. Keduanya diceritakan selalu terlibat konflik yang tidak berujung. Akhirnya Amy kabur dari rumah dan menghilang begitu saja. Selama penyelidikan, para penonton akan dibuat bingung dan terus dipaksa berpikir tentang siapa dalang dari hilangnya Amy. Lima As, 2019. Lalu ada rekomendasi film thriller berjudul As yang dibintangi oleh Winston Duke dan Lupita Nyong'o. Film thriller ini menceritakan dua perempuan berkulit gelap dengan rupa yang sama namun hidup di dunia berbeda. Hingga akhirnya perempuan dari dunia lain tersebut muncul sehingga menyebabkan berbagai rentetan kejadian. A Quiet Place, 2018. Film thriller ini sudah dikenal banyak orang dan juga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Berjudul A Quiet Place, film ini mengisahkan tentang monster berbahaya yang muncul ketika manusia mengeluarkan suara. Bagi kalian yang menontonnya, pasti akan ikut terdiam agar monster tersebut tidak muncul dan menyerang manusia. Tujuh Don't Breathe, 2016. Rekomendasi film thriller urutan ketujuh ada film berjudul Don't Breathe yang juga tidak kalah menegangkan. Filmnya ini berfokus pada seorang pria buta yang merupakan veteran perang. Walaupun buta, ternyata ia mampu menghabisi nyawa dengan hanya merasakan hembusan nafasnya saja. Hal itu terlihat saat ada sekelompok pencuri yang ingin merampok rumahnya.
8 Last Night in Soho, 2021. Film thriller berjudul Last Night in Soho ini terinspirasi dari film Inggris berjudul Don't Look Now yang dirilis pada tahun 1973 silam. Dengan dibintangi Anya Taylor-Joy, Last Night in Soho mengusung tema perjalanan waktu yang mengerikan. Film ini berpusat pada tokoh Eloise yang mengalami peristiwa mengerikan setelah masuk ke tempat misterius saat bermimpi di tidurnya. Sembilan Searching, 2018. Rekomendasi film thriller satu ini bisa dibilang cukup unik karena menampilkan seluruh jalan ceritanya lewat smartphone dan komputer. Searching menceritakan tentang seorang ayah yang mencoba mencari putrinya yang hilang. Film ini akan membuat penonton ikut berpikir dan mencari tahu bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab dalam hilangnya perempuan itu. Sepuluh Deepwater, 2022. Rekomendasi film thriller urutan terakhir ada Deepwater, yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Rilis pada bulan Maret kemarin, film ini langsung mencuri perhatian karena jalan ceritanya yang menarik. Filmnya sendiri mengisahkan tentang seorang suami yang mengizinkan istrinya selingkuh, namun para selingkuhannya itu berujung tewas. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.